tanggal 30 April hari Jumat ya, ke 2021, seperti yang saya perkirakan kemarin, kemungkinan sore ini ya ada peningkatan penumpang, karena mengingat hari ini hari terakhir, mungkin sebagian perusahaan ada yang terakhir kerja juga ya, juga yang ada yang gajian, karena kan besok tanggal 1 tanggal merah ya, Sabtu. Mungkin hari ini, mungkin prediksi saya nanti sore ya, nanti sore atau besok hari tanggal 1 peningkatan untuk yang akan mungkin melakukan mudik ya. Dari kemarin itu memang penumpang yang tujuan favorit masih tujuan Padang, Palembang, Lampung, dan Jawa Tengah. Dipergunakan apabila ada lonjakan, kita akan maksimalkan penumpang yang diperiksa, walaupun secara aturannya masih bersifat random atau acak, cuman kita upayakan sebanyak mungkin lah kita periksa gitu mulai hari ini. Berarti alatnya sudah habis ya Pak ya? Tinggal separuh kira-kira lebih kurang 150 lagi masih tersisa, cuma kan ada waktu sampai tanggal 5 kalau bila penumpangnya melonjak, berarti kan kita harus siapkan kantong udaranya yang lebih banyak ya, supaya antara penumpang berangkat yang dan yang diperiksa bisa seimbang jumlahnya gitu. Ya.